Untuk pembuatan baru, Anda pastinya dengan sign up, ya. Anda masuk di sini, pembuatan baru nanti dikasih untuk pembuatan paspor saja, ya. Kalau impor adalah mengimpor wallet, ya, wallet yang telah Anda melakukan testnet, ya. Yang benar mana, Bang? Nah, kalau Anda ingin melakukan mempunyai dompet baru, ya, wallet baru, ya Anda sync up saja. Akan tetapi nanti Anda melakukan testnet ulang, ya, di sana, testnet ulang. Nah, kalau saya yang betul adalah mengimpor, ya, mengimpor. Impor apa, Bang? Impor Metamask Anda impor di sini. Bagaimana caranya untuk mengimpor Metamask masuk ke akun UIK ini? Oke, kita mulai saja. Oke, saya mulai untuk mengimpor, ya. Kita tekan impor. Nah, di sinilah tempat untuk menempelkan nanti kunci, ya. Apa yang kita tempelkan adalah kunci pribadi di Metamask, ya. Yang kemarin melakukan testnet di Metamask, Anda cari kunci pribadi. Di mana letaknya? Oke, kita masuk ke Metamask dulu untuk mencari kunci pribadi. Kemudian Anda tekan pengaturan, cari keamanan dan privasi. Di sinilah letaknya, Anda cari di sini kunci pribadi. Kita scroll dulu untuk mencari, sebentar, saya juga agak lupa kunci pribadi. Oke, sebentar. Nah, kita cari-cari dulu, kita scroll-scroll dulu. Kunci pribadi, aduh bingung ini. Ah, ini tunjukkan kunci pribadi. Oke, sudah saya tekanan dan saya copykan di sini, saya paste, ya. Saya paste di sini kunci pribadi dari Metamask. Kemudian saya next, ya. Kita next saja. Oke. Ah, terus kita diarahkan untuk pembuatan password, ya. Kita membuat paspor dulu, kita buat paspor, saya sudah saya buat, langsung kita down. Ah, sudah masuk, ya. Nah, ini sudah masuk dan sesuai dengan yang ada di Metamask kemarin, sudah terimpor, ya, terimpor ke akun OIK ini. Oke, alamat pun untuk yang sama, ya, dari Metamask Open Testnet saya bawa ke aplikasi akun UIK sama, dan ini sudah pas KYC melakukan kuis, sudah terverifikasi. Jika Anda membuat baru itu tidak muncul, Anda coba saja untuk membuat baru, tidak ada, akan kosong. Jadi Anda harus melakukan kembali. Nah, oke, kita cek-cek aja dulu. Di sini masih banyak fitur-fitur yang masih belum terisi, masih kosong, masih coming soon, ya. Ini masih tahap awal, ya. Baru listing tadi malam, teman-teman, ya. Untuk aplikasi OIK ini kita samakan datanya dengan Metamask. Ini saya masuk di Metamask, kita cek-cek aja apakah sama saldo-saldonya, ada yang berkurang atau tidak. Kita lihat saja, tapi sepintas hampir sama, ya. Sepintas hampir sama. Ini di Metamask, saya refresh dulu. Kita masuk ke wallet OpenX di Metamask, melalui Metamask. Benar. Ah, ini 472, ya, 472. Nah, jika kita lihat di OX itu 470. Ah, 470. Tidak tahu apa ini yang kurang. Kita lihat lagi kembali. Kita cek yang lainnya untuk USDT hampir sama, ya. USDT juga ini USDT 9,8, kalau di OIK ya sama 9,8. Salam jumpa kembali dalam dunia dalam berita seputar cryptocurrency, saluran channel yang tepat untuk update mencari informasi terkini seputar perkembangan proyek crypto.